sadar, Mas. Jadi gak konsen. Ini sih yang ada benar-benar deh. Abis udah. Abis gaji gua bulan ini. Oh, finally you are back. Udah deh. Sekarang mendingan kita langsung balik aja ke kantor, soalnya gue gak mau kena marah sama Pak Arya. Lu sih enak gak bakalan dimarahin sama dia, tapi kalau gue pasti bakalan abis. Padahal gue tuh tahu banget, dia sok-sokan marah sama gue, tapi sebenarnya dia tuh suka banget sama gue. Jam makan siang udah berakhir 30 menit yang lalu. Iya, Pak. Dan kamu masih berada di luar kantor. Bagus. Nunggu apa lagi? Menunggu gaji kamu dipotong? No. Saya belum makan. Bayang tadi sama temennya sudah selesai makan, Pak. Bapak temennya kan? Kalau kamu telat aja, gue singgalin bil harus saya bayar. Tapi yang makan tuh bukan saya, Pak, Widuri. Widuri? Oh, kalau Widuri anak kan mah harus saya bayar. Semua yang kau lakukan is magic. Semua yang kau berikan. Yang tahu itu tengah jalan gini ya, Pak? Saya, kamu pasti bisa. Yakin, kamu pasti bisa. Ya, kamu cuma perlu berkorban untuk masa depan kamu. Kamu harus sabar. Ya sayang ya. I love you. Suami ibu terkena benturan yang cukup kuat di kepalanya. Ah, oke. Okay. Jadi saya itu nganterin pasien yang tadi mukanya berubah jadi cake, bukan suami saya. Yang saya maksud tadi pasien tersebut. Jadi ibu bukan istrinya. Lalu kalau bukan istrinya, ibu siapa? Jangan-jangan ibu yang punya cake yang buat korban terluka. Kok pelaku dong? Ay mate. Biar berwajib nih, polisi nih, investigasi nih. Kita emang belum nikah, Pak. Tapi kita tunangan. Gitu. Saya tunangannya. Ya, kalau gitu silakan masuk ke dalam. Oke. Makanya tadi tante telepon, tante hubungi nggak bisa-bisa. Terus tante cari kemana-mana juga nggak ada. Ki, kamu berantem ya sama Bara ya? Tapi nggak apa-apa, memang sudah biasa. Kalau orang tunangan itu memang suka berantem. Tapi yang penting kalian itu satu tujuan, menikah ya. Aku juga seharian belum lihat Bara, tante. Aku pikir sama tante. Loh, bukannya sama kamu? Biasanya orang tunangan kan kemana-mana berdua. Iya, tapi kan pertunangan ini bukan aku yang mau, tapi tante sama mama. Tapi Bara kan mencintai kamu, Ki. Nggak dulu ya, tante ya. Ki.
kepalanya gimana, Dok? Masih ada harapan hidup kan? Ibu, tenang saja. Karena kami sudah memberikan obat penenang, kemungkinan besok kami akan adakan CT scan di kepalanya agar kita tahu sampai di mana benturan itu terjadi di kepalanya. Dok, kok gak ada reaksi apa-apa sih, Dok? Itu bunyi apa, Dok? Masa suara handphone tunangan sendiri gak tahu? Ini? Oh. Ya udah kalau gitu, saya angkat dulu, Dok. Halo? Halo? Kamu siapa? Kok ngangkat teleponnya Bara? Halo? 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 Ada apa, Ki? Ini tante, tadi teleponnya Bara yang ngangkat perempuan. Mungkin Bara suruh karyawannya ngangkat teleponnya. Mungkin dia pengen tahu kamu cemburu atau enggak. Tapi kamu pura-pura aja cemburu. Biar dia bujuk-bujuk kamu. Cowok kan memang kayak begitu. Tante, Bara tuh lagi cuti kan? Masa lagi cuti terus masih sama karyawannya? Ki, kamu lihat deh. Kalau tante suka kamu pakai baju yang ini deh. Nih, gaun yang ini kamu suka enggak? Widuri mana? Gini ya Pak, kalau menurut peraturan di kantor ini, setiap karyawan yang selesai makan siang tapi kembali ke kantornya lebih dari 3 jam, itu potongan gajinya pasti gede banget tuh Pak. Ya kan? Nih, kamu harus tahu ya, selalu ada alasan keterlambatan. Jadi kamu jangan asal main potong gaji gitu aja. Kepikiran dunia begitu. Kenapa sih dunia ini tuh selalu gak ikhlas sama cewek cantik kayak gue? Apa? Ngomong apa barusan? Hah? Enggak. Yaudah, kamu jangan banyak tanya ya. Berhubung diri gak ada, kamu kerjakan file-file ini. Sebelum pulang kantor, saya tunggu. Tampang boleh, cakep. Rinton katro. Oke lah. Gue bakalan SMS aja deh dari tadi siapa nih yang nelpon ini. Kasih kabar berita. Ayo, Ki. Buruan dong, Ki. Cepet-cepet tante jalannya. Ibu ini siapa ya? Saya maminya. Saya tunangannya, Dok. Wah, banyak sekali tunangan Mas ini ya. Tapi Bara kok bisa SMS kamu? Karena kondisinya kan kayak begini. Beda kali. Ini tuh ngomongin sama orang. Kok lu nyantai sih ngomongnya? Lu kenapa jadi nyolot sama gue?
maaf. Udah sekarang mendingan lo pikirin aja soal cowok itu. Terus pikirin juga kalau tadi siang itu lo gak jadi dateng. Soalnya lo kan harusnya bawain kue untuk surprise-nya Jimmy. Tau gak sih lo, tadi itu kita cuma bilang, selamat ulang tahun Jimmy, no surprise. Terus lo pikirin juga kalau Pak Arya itu dari tadi nyariin lo. Mas Arya nyariin gue, ngapain? Emang lo sama gue tuh kastanya beda banget ya. Lo manggil dia mas, sedangkan gue dipaksa untuk manggil dia pak. Padahal kasta kecantikan kita berdua itu kan lebih tinggi gue. Gue gak ngerti deh. Gue tuh sebenarnya nyimpen banget perasaan ini. Dan gue yakin perasaan ini tuh bakal bikin gue bahagia, Dur. Lo ngerti gak sih sebenarnya maksud gue? Gara-gara lo, gue harus ngerjain semua tugas lo. Dan lo mau tahu juga, lo itu gak balik setelah makan siang. Jadi gajinya pasti bakalan dipotong banyak banget dong, Pak. Ya kan, Pak? Marahin aja, saya ikhlas, Pak. Mas Arya, saya mohon maaf sekali, Mas, ya. Panggilnya, Pak. Ih, Widuri, kamu enak badan, ya? Saya antar pulang. Kamu kok hari ini menghilang? Beban hidup saya berat, Mas. Kamu share aja ke aku, biar lebih ringan, ya? Gimana? Fine. Jadi, saya beli cake untuk ulang tahun teman kantor. Dan gara-gara kena cake, ada orang jatuh dari sepedanya. Dan sekarang koma. Sorry. Koma, terus gimana keadaannya? Mendingan minggir dulu gimana? Bahaya nih. Tunggu ntar ya. Sorry. Sorry yang ngelap ya. Sayang, kenapa kamu bisa sampai begini sih? Hah? Sekarang, coba Mami ingetin kamu ya. Nih, ini yang gendut dan bulat ini kamu sayang. Terus ini yang seksi dan cantik ini Mami. Nah, yang ganteng dan tinggi ini almarhum papi kamu. Sekarang kamu inget dong ya. Ini Kiki, tunangan kamu. Dulu Mami dan mamanya Kiki sepakat kalau kamu menikah. Kamu bahagia banget, kamu gembira banget. Iya kan, Ki? Iya, Tante. Kamu mau kemana? Kamu jangan pergi. Saya ini gak kenal sama kalian semua. Tapi kenapa saya dikurung di tempat ini? Semuanya. Tapi kalau kamu keluar dari rumah ini sembarangan, Mami kamu bisa makin khawatir. Kamu juga gak sembuh-sembuh nanti.
Tadi aku dengar dari wanita di dalam. Katanya dia, kamu tunangan aku. Aneh. Aneh kenapa? Aku sama sekali gak lihat ada cinta di mata kamu buat aku. Cintaku, coba pikirkan lagi. Yakin kamu tunangan aku? Di mana kan ku taruh mukaku? Bila kau perlahan pergi dan mau. Mendingan kau masuk ke dalam rumah sekarang supaya mami juga gak makin khawatir ya. Tunggu, itu dari tadi ada cowok ngeliatin kita pakai topi. Kamu kenal gak? Enggak, Bara. Jangan tinggalkan aku. Bara, Bar. Yuk masuk ke dalam aja yuk. Tempat wujud hatimu. Bila kau biarkan aku berjalan dan hilang. Saya merasa bersalah nih mas. Maksudnya saya enggak ninggalin dia gitu aja di UGD. Kamu tenang aja. Enggak sama-sama salah kayak gitu. Kamu tenang. Pokoknya aku akan selalu melindungi kamu ya. Kayaknya Bella juga butuh perlindungan loh mas. Loh, emangnya dia barang langka apa yang harus dilindungi? Nemenin tapi malah dicuekin. Ini gue udah jalan nih ya. Gue jalan ke air loh. Gue mau bunuh diri loh. Mas. Tuh Bella tuh mas. Perlindungan. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Terus kau menunjukkan kekhawatiran ini ke saya. Kamu tau gak sih? Wujud itu khawatir banget sama kamu. Bella. Wujudannya aneh dong, gue khawatir lah. Udah! Mendingan lo berdua anggap aja kalau gue gak ada. Anggap aja kalau gue gak pernah ada di dunia ini. Capek tau gak sih gini terus. Bella! Kejar. Tapi... Kejar. Ingat ya, demi kamu. Iya, terserah. Kejar. Makhluk sepertimu saat kau bicara. Mau lamar jadi suster di sini ya? Suster? Ih, ditanya balik-balik nanya nih orang. Jadi gini mbak, minggu kemarin Mas Bara kecelakaan. Dan tuh jadi lupa ingatan. Dari marah gak jelas dah. Semua suster yang datang ke sini ditolak. Kamu dari rumah sakit mana? Rumah sakit, semoga lekas sembuh, Bu. Itu rumah sakit di mana? Baru dengar aku. Gak penting rumah sakitnya di mana. Yang penting kan dia udah nawarin jasanya buat perawat aku. Kamu suka sama perawat ini? Aku mau dia yang rawat aku, Mam. Bara, kamu manggil Mami dengan sebutan Mami. Mami bahagia banget. Makasih ya. Karena kamu datang, anak saya sekarang memanggil saya dengan sebutan Mami. Kamu adalah keajaiban buat saya sepertinya. Makasih ya. Iya. Kiki! Mam, udah biarin aja. Thank you.
kenapa dipayungin segala? Ibunya Mas Bara yang pesan. Takut Mas Bara kepanasan, nanti kelingan, ntar pusing, ntar pingsan. Emang sekarang lagi panas? Enggak tahu, panas enggak? Enggak. Oke. Bikinin makanan, gue lapar. Ngaco kamu. Saya itu ngajak Widuri dinner romantis di sini, bukan kamu. Aduh, udah deh, Pak. Enggak usah nungguin yang enggak bakalan datang. Kalau emang harus dinner sama saya, ya udah, sama saya aja. Sudah cukup. Dinner romantis dimulai dari sekarang. Ya, aku udah enggak tahan lagi deh, Rom. Mungkin gak sih karena sekarang dia lupa ingatan, berarti kan jalan keluar buat kita ya? Sayang, kamu tuh harus sabar. Kamu harus kuat. Kalau kamu mau mundur, jangan sekarang. Belum waktunya. Terus mama kamu juga jangan sampai tahu. Aku ada di sini buat nyusulin kamu. Tapi aku bener-bener udah gak tahan, Rom. Terus sekarang aku juga harus tinggal berdua sama dia. Dan kamu tahu, dia bilang kalau aku tunangannya. Dia malah nyuekin aku, Rom. Malah suster yang rawat dia itu yang bisa deket sama dia. Kamu cemburu ya? Sama suster itu? Ya enggak lah. Masa aku cemburu sama dia? Masa aku cemburu sama dia, Rom? Aku cinta sama kamu. Dari sebelum aku dijodohin juga, aku cinta sama kamu, Rom. Aku percaya kok, sayang. Cemburu? Gue cemburu? Cemburu kenapa ya? Saya nggak bisa nemuin Mas Bara, Bu. Loh, harusnya kan kamu jaga dia 24 jam, jangan sampai lengah. Ikuti dia kemana aja, jangan sampai lolos. Hah? Kamu itu kan susternya, harusnya kamu tahu itu. Udah, Mam, tenang aja. Aku nggak kemana-mana, ngeliling rumah doang. Siapa tahu ada yang aku ingat. Syukurlah. Jadi, ada yang kamu ingat? Terus apa yang kamu ingat? Aku ingat sepedaku dan cake yang mau aku makan. Bel, sebenarnya Widuri itu ngelakuin apa sih? Itu cuti sampai 2 minggu. Dan itu bukan cuti normal buat di kantor kita. Kamu tahu itu kan? Buat apa ya? Pari apa tau banget atau mau tau aja? Apa?
saya sebenarnya juga nggak tahu, Pak. Tapi... Apa? Kamu mau tahu aku tentang Widuri? Tapi... saya boleh nggak sih manggil Bapak itu pakai Mas aja? Jadi kayak Widuri. Enggak. Kamu akan tetap panggil saya Pak Arya. Ingat ya, Pak Arya. Gue ditinggal sendirian di sini, pasti dia bakalan kesel. Ya, tapi mau gimana lagi? Tapi harus kasih tahu juga. Enggak. Aku nggak akan ninggalin kamu. Tapi kamu jangan bilang ke Widuri soal ini ya. Gimana sekarang kita pesan es krim sekarang kamu? Mau? Boleh. Mau ya? Kamu ngomong I love you sama siapa? Barusan. Sama siapa? Ya ke kamu lah. I love you sayang. Buat aku. Ya bagus lah. Soalnya kata mama kita masih tunangan. Di mana kan ku taruh mukaku? Ya Mas, menyisakan malu di sisa hidupku. Cinta aku mau nanya, tapi tolong kamu jawab jujur. Ya udah tanya aja Bara, nggak usah pakai ngomong kayak gitu. Kamu ini sebenarnya mencintai tunangan kamu? Kamu cuma basa-basi. Mas Bara. Aduh, Mas Bara tuh inget gak sih pesan maminya Mas Bara? Mas Bara itu kalau pergi kemana-mana harus sama saya. Kalau mau kemana-mana tuh bilang sama saya biar saya gak bingung. Aduh, mana obatnya Mas Bara juga belum diminum lagi. Ayo. Bisa gak ya? Bagian hidupku dengan hatiku. Tenang, Rom. Gua harus sabar. Si Bara kayak belum ingat siapa gua. Dia belum ingat apa. Kok gak diangkat? Biarin aja. Waktu aku sama kamu itu mahal. Jadi kalau yang beginian di reject, selesai. Pengen kayak gini terus. Ya, kamu sabar ya sayang. Makan dong. Kiki? Tante? Sepertinya Tante kenal. Masa Tante kenal sama Mas yang ini sih? Aku aja gak kenal sama sekali, Tante.
tadi tuh table-nya pada penuh semua Tante, jadi gak sengaja kita nunggu berdua di table ini terus keterusan ngobrol ya. Tapi aku gak janjian sama Mas ini sama sekali, orang gak kenal kok. Terus ngapain kamu kesini? Mau lunch sama Tante kan? Perasaan Tante janjian sama teman-teman Tante makan di sini. Emangnya Tante ada janjian sama kamu? Ya udah Mas, nanti pokoknya yang urusan kulkasnya yang saya pesen nanti saya telepon langsung aja ke kantor ya. Itu udah banyak yang kosong kok table-nya. Jadi kulkas ya? Mau pesen yang besar atau yang gimana? Diantaranya ke Jakarta atau ke Bali? Nanti saya hubungin. Permisi. Oh, tukang kulkas. Calo ya? Oh ya ampun, pasti murah-murah tuh barangnya. Boleh dong Tante pesen ya? Saya pakai baju beginian sih, Mas. Kamu itu kalau jalan sama saya harus pakai baju bebas. Enggak boleh pakai baju suster. Ya, tapi kan enggak yang begini, Mas. Kenapa emangnya bagus kok? Ya udah kalau mau ganti aja lagi. Ganti apa? Baju suster. Enggak. Ya udah, sini. Jantung gue, aduh. Mas. Kamu gak usah GR. Saya pengen tutup payungnya, udah gak panas. Tapi kan. Stop, kamu jangan ngikutin saya. Aduh pak, susah pak kalau menyetopin saya. Soalnya radar asmara saya itu selalu otomatis ngikutin Pak Arya aja. Nggak akan pernah bisa berhenti. Jadi program ini akan selamanya. Kamu minta maaf? Sadar gak? Barusan kamu ngapain? Kamu yang minta aku kesini buat jemput kamu. Buat bawa pergi dari si brengsek itu. Tapi apa? Balasan kamu apa? Kamu bahkan gak nganggap aku. Gak kenal aku siapa. Emang Sena itu aku? Bukan, ya. Bukan itu masalahnya kan, Rom? Ya anggap kayak teman kayak apa kayak. Rom, kamu kan sendiri yang bilang kalau kita gak usah buru-buru. Ya emang jangan buru-buru, tapi gak gitu aku bilang kan. Kamu harusnya ngaca. Lihat mata kamu ngeliat aku tuh kayak gimana. Kamu tuh ngeliat aku kayak ngeliat pengemis. Iya, aku emang pengemis. Aku yang masih cinta kamu di sini. Rom, Romi. Romi, Rom. Aku bisa sendiri. Lihat-lihat dong. Romi. Apa kabar lo, Rom? Bara. Widuri. Arya. Widuri. Widuri. Itu. Bukan. Siapa? Widuri. Widuri. Lo kenapa gak mau salaman sama gue, Rob? Tangan gue bersih kok. Emang apa yang lo ingat? Lo mau tahu apa yang gue ingat? Soal
lo yang teman SMA gue? Atau soal lo yang kerja di perusahaan besar di Jakarta? Oh, atau soal tunangan gue yang selingkuh sama lo? Jadi kamu bohong ya? Kamu bilang selama ini kamu lupa ingatan, Bar. Untuk tahu kalau tunangan aku gak cinta sama aku, kenapa enggak? Kang! Lo mau ngomong Kiki? Kiki kagak selingkuh sama gue. Yang ada lo ngerebut Kiki dari gue! Ngerebut perempuan yang sayang sama gue! Tahu lo! Rom, ada! Atau tahu gue gak pernah ngerebut Kiki dari siapapun, ya? Dia yang mau tunangan sama gue! Hei, jangan salahin gue kalau cinta itu berpihak sama gue. Asal lo tahu, gue sama dia itu direstuin sama orang tua kita. Bar, udah dong. Udah, jangan berantem. Aku bisa sendiri. Lagi hilang ingatan, jadi dia nggak tahu apa yang dia omongin. Ya, maaf ya. Ya Mbak, Mas, maaf ya. Maaf ya. Jangan sampai Mami tahu kalau penyebab saya hilang ingatan itu adalah cake dari kamu. Mam, katanya mau ikut makan nih, Maya. Oh iya, iya silakan. Kalau bisa senang, biar di sini. Dong piring. Pengen. Kok kayak ada yang aneh ya? Kamu Widuri? Mungkin ada yang kamu mau ceritakan? Nah, terus Kiki kayak begitu, nggak ada yang mau cerita? Udah kalau gitu, Mami lanjut makan aja deh. Dan lagi terjadi peristiwa terpari yang selalu kau beri seakan tak berarti. Untuk kesekian kalinya, ku tak bisa berbuat apa lagi. Gua bilang gua yang rebut Kiki dari lu. Enak ya jadi orang kaya. Bisa seenak yang ngomong. Lu yang rebut Kiki dari gua. Ngerti lu? Ki, harusnya bukan cuma aku yang memperjuangkan cinta. Kamu harusnya juga. Peristiwa terperihat selalu kau berhenti.
Kiki. Kamu mau kemana? Mau liburan? Di sini juga kan liburan. Oh ya, bagaimana dengan progres pernikahan kamu dengan Bara? Kamu sudah lihat hotel yang kamu inginkan? Hotel itu kan bukan aku yang mau, Tante. Oh iya, Tante yang inginkan. Terus baju yang kita lihat kemarin, yang Tante inginkan juga, itu sudah kamu fittingin? Tante tahu semua tentang pernikahan kamu ini. Dan Tante merasa bukan cuma Tante yang berharap, tapi kamu juga kan? Ki, kamu bisa melakukan semuanya atas kehendak orang lain. Dan kamu bisa berpura-pura melakukannya. Tapi ingat, kamu punya suara hati untuk mengungkapkan segala keinginan hati kamu. Dan kamu sanggup melakukannya. Sekian kalinya ku tak bisa. Nih. Berbuat apa lagi? Kalau emang ternyata udah sembuh, atau emang gak pernah sakit sama sekali, ngapain sih harus sampai kayak gini? Mami kontrak kamu selama sebulan, jadi kamu gak bisa kemana-mana. Ini kenapa jantung bunyinya cepet banget ya? Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Di antar kita gak ada sesuatu. Saya gak pernah suka sama kamu. Emangnya saya suka apa sama orang yang udah ada monyetnya? Ih, pacar orang aja saya gak suka. Apalagi yang udah punya tenangan. Ku tak bisa aduh. Jangan nama perkara Dewi Duri. Gak usah pakai cita-citaan deh. Hidup kok udah ribet dengan Dewi Suster dia. Selama ini gak jujur sama kamu. Tapi Romi gak salah. Sebenarnya aku sama Romi udah deket dari waktu lulus SMU. Kamu pindah ke Bali. Dan waktu mama sama mami kamu bilang kalau kita dijodohin, aku baru sadar kalau ternyata aku sama Romi gak cuma deket aja. Tapi kami saling cinta. Dan aku gak bisa nolak apa yang mama bilang.
Kenapa kamu gak bilang sama aku? Karena aku juga cinta sama kamu dari dulu, Bara. Kamu pergi gitu aja, gak ngomong apa-apa, dan waktu mama ngomong tentang perjodohan kita diajuin, aku benar-benar ngerasa kayak dream come true. Tapi aku juga sadar kalau aku gak bisa kehilangan Romi. Ada lagi kesempatanku untuk bisa bersamamu. Gak apa-apa. Yang penting aku udah tahu dari mulut kamu sendiri kalau aku itu orang pertama yang kamu cintai. Sorry. Mas, saya capek, saya mau istirahat. Tapi ini bunga buat kamu. Kamu kok pucet? Kamu sakit? Enggak. Aku obatin ya, aku. Mas, tolong. Tapi kamu gak apa-apa kan? Mas, saya mau istirahat, saya capek. Saya gak bisa terima. Ada orang yang perhatian sama Mas, dan orang itu tulus. Mas harus hargain itu. Mas harus nikmatin perasaan itu sebelum perhatian itu hilang. Biduri. Kalian berdua. Rob, gue gak mau ya dicap sebagai orang yang ngerebut kebahagiaan orang. Jadi gue mau lo dengar langsung dari perkataannya Kiki. Aku benar-benar ngerasa aman. Benar-benar ngerasa tenang kalau lagi sama kamu. Aku juga sadar kalau semenjak aku dijodohin sama Bara, kamu selalu bareng-bareng sama aku, kamu nemenin aku. Tapi aku harus jujur, Rom. Jauh sebelum kamu ngisi hari-hari aku, ada bara di hati aku, tapi aku gak pernah bisa ngomong sampai akhirnya ya aku dijodohin sama Bara. Tapi kamu sendiri kan yang bilang kamu cintanya sama aku, bukan sama dia. Ya itu emang benar,
Tapi aku juga ngomong kayak gitu karena aku marah, Rom. Kenapa Bara malah dijodohin sama aku setelah aku udah buka hati aku sama kamu? Tak berarti untuk kesekian kalinya ku tak bisa berbuat apa lagi. Terus sekarang kamu bahagia sama dia? Ya, aku harus jujur sama hati aku, kan? Selamat. Tak ingin terlambat menyudahi keadaan ini. Mungkin ini jalan kita. Dan lagi. Semua yang kau lakukan is magic. Semua yang kau berikan is magic. Kamu di sana bahaya loh. Keluar aja, nggak usah pakai ngumpet segala. Gimana? Kamu sudah sehat? Udah bu. Ya udah kalau gitu, kamu temani saya mau pergi belanja, ya. Saya harus balik ke kantor bu, balik ke dunia nyata. Mungkin kamu akan ikut saya agar saya tidak lapor polisi tentang kejadian yang menimpa Bara dahulu, ya. Ibu mau kemana? Saya antar ya, Bu, ya. Yuk. Saya antar, Bu. Iya. Ntar, Bu, ya. Nggak usah menghindar kali, Pak. Saya juga gak bakalan ganggu lagi kok. Have a nice day. Kok udah jadi anteng gitu sih? Jadi kelihatan beda. Gimana kesan kamu selama jadi susternya Bara? Senang atau sekarang tambah sedih? Seneng karena Dakdikduk, sedih karena Dakdikduknya udah hilang. Dakdikduknya, Dakdikduk karena apa? Gak usah Dakdikduk lagi, udah gak boleh. File-file yang harus ditandatangani hari ini. Nanti setelah makan siang, saya ambil lagi, Pak. Oh iya, makasih ya. Permisi, Pak. Banget ya berubah. Come on.
Oh my god. Gua kuat. Kenapa? Lu gak kuat sama panasnya cuaca hari ini? Enggak. So panas sih sapi cemburu gue. Aduh, gua gak kuat. Yaudah, kalau gitu kita pergi aja dari panas sapi neraka ini. Jauh dari bapak itu bapak sendiri. Terus sekarang kok malah ditanyain sih, Pak? Ya iya sih. Tapi saya menjadi kangen sama kamu. Hah? Apa? Gak apa-apa. Oh. Maafin aku, Rom. Maaf. Persiapan buat kita nikah bulan depan udah siap semua? Udah, hampir. Kamu pesen minum, Gi? Mas, es kelapanya satu. Biasa di sebelahnya, biasa ngurusin dia. Sekarang ngilang gitu aja. Kayak enak banget sih rasanya. Lagian ini hati kenapa harus dakdikduk sih? Mungkin aja gue bisa dapetin perempuan yang gue cintain. Masa usaha gue sia-sia sih? Jangan-jangan masa lalu sama kayak masa lalu soal ini. Iya. Ih, yakin banget lo. Kelihatan. Iya sih. Aduh. Kamu cantik.
Iya. Emang baru nyadar. Ini buat kamu. Datang ya. Undangan pernikahan aku sama Kiki. Saya kesini mau ngasih ini aja. Sama saya mau ngucapin terima kasih karena kamu selalu ada buat saya. Selalu ada pada saat saya butuh teman. Selalu ngejaga saya. Tak berarti untuk kesekian kalinya ku tak bisa. Harusnya dakdikduk ini gak berhenti. Harusnya dakdikduk ini tetap ada. Kenapa sekarang harus jadi kayak gini? Akhirnya, aku emang dari awal yakin banget kalau kamu pasti balik ke aku. Kamu kan cintai sama aku. Bara mau kamu datang. Aku juga mau kamu datang. Berat sebenarnya buat aku ngelakuin ini, Rom. Tapi bukannya ini yang aku mau ya dari SMA. Aku sama Bara bersatu. Kalau kamu emang ngerasa berat ngelangkah sama Bara, harusnya kamu bisa ngerasa ringan sama aku. Kita bisa nyongsong masa depan bareng-bareng. Minimal kamu udah tahu kan, yang benar-benar mencintai kamu, menginginkan kamu, itu bukan dia, tapi aku. Denganmu. Bawalah pergi cintaku, ajak kemanapun kau mau. Jadikan temanmu, temanmu paling kau cinta. Di sini ku pun begitu, terus cinta.
tidur. Lo kenapa? Lo bilang katanya udah move on. Lu jangan coba-coba lo ya. Kalau gue udah ngedapetin apa yang gue mau, gue bisa lebih ganas. Duh. Kenapa sih? Suara dakdikduk yang selama ini gue dengar di hati gue. Suara cinta. Udah terbiasa sama dia. Gua gak bisa. Gua gak bisa. Ya tapi kan dia udah nentuin pilihan. Lo harusnya sadar itu dong. Lagi pula waktu pertama kali lo masuk ke kehidupannya dia, kan lo gak ada niat untuk ngedapetin hati dia, kan? Kenapa sekarang harus kejebak sih? Sekarang kalian sudah yakinlah, saat menua nanti hingga tua dengan orang yang kalian cintai dan inginkan. Inginkan? Lo lagi. Lo ngapain di sini? Lo ngapain di sini? Gue ya. Gue mau say goodbye sama Bali. Urusan gue di sini udah selesai. Ini gue mau balik ke Jakarta. Lo ngapain? Apa-apa mau tau aja sih. Kalian? Ternyata satu kata itu bisa ngerubah semuanya ya. Kadang orang yang kita cintai belum tentu orang yang mau kita pilih buat nemenin kita hidup bersama. Dan kalau buat aku lebih memilih orang yang aku inginin. Agar dia bisa mencintai aku. Aku juga sama. Aku maunya kamu. Undangannya kok dibuang? Keki buat apa? Aku mau
kalau ingatan aku tuh hilang lagi. Aku mau cuma ada kamu sama aku di ingatan aku. Aku mau aku sama kamu tuh bersama. Dan kue ini, kamu pernah ngelakuin itu sama kue ini. Kau bisa dong makan ini. Maksudnya mau ditaruh di muka? Enggak, deng. Jangan deh, masa. Masa ketibaan cake lagi deh makannya. Sekarang cuma ada aku sama kamu kan?